sebuah kepercayaan yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong. Orang Jawa atau Sunda wiwitan mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, Tan kena kinayang apa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib yang bersifat adi kodrati. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunda kuno juga Melayu kuno, kata Taya artinya kosong atau hampa, namun bukan berarti tidak ada. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Tan kena kinayang apa, sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun, ia ada tetapi tidak ada. Dalam sistem ajaran Kapitayan yang begitu sederhana waktu itu, Sang Hyang Taya tidak bisa dikenali, kecuali ketika muncul dalam bentuk kekuatan gaib yang disebut Tu. Tu adalah bahasan kuno yang artinya benang atau tali yang menjulur. Tu inilah yang dianggap sebagai kemungkinan pribadi Sang Hyang Taya. Tu kemudian diketahui mempunyai sifat utama, yaitu sifat baik atau positif, dan sifat tidak baik atau negatif. Yang baik bersifat terang dan yang tidak baik begitu gelap, namun dalam satu kesatuan. Tu yang baik disebut Tuhan, dan tu yang tidak baik disebut hantu. Tu bisa didekati ketika dia muncul di dunia dalam sesuatu yang terdapat kata-kata tu, seperti watu, tugu, tunggak, tunggul, tuban, dan sebagainya, yang menyiratkan adanya kekuatan gaib dari tu yang bersemayam. Biasanya orang-orang memberikan sesajen, ini zaman purba sekali. Memang Kapitayan ini diadopsi oleh Wali Songo untuk menyebarkan Islam, karena selama 850 tahun Islam tidak bisa masuk pada kalangan pribumi yang mayoritas penganut Kapitayan, karena para saudagar Muslim Arab yang belum paham ilmu tafsir dan takwil Al-Quran secara lengkap menceritakan bahwa Allah itu duduk di atas singgasana bernama Arsy. Dalam ajaran Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti Hindu dan Buddha. Pada zaman Wali Songo, prinsip dasar Kapitayan dijadikan sarana untuk berdakwah dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sang Hyang Taya adalah Laisa Kamislihi Syai'un, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang artinya sama dengan Tan kena kinayang apa, sesuatu yang tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Wali Songo juga menggunakan istilah sembahyang yang tidak memakai istilah salat. Sembahyang adalah menyembahyang, yaitu di sanggar. Tapi bentuk sanggar Kapitayan kemudian diubah menjadi seperti langgar-langgar di desa yang ada mihrabnya, dilengkapi beduk. Ini pun adopsi Kapitayan. Tentang ajaran ibadah tidak makan, tidak minum dari pagi hingga sore, tidak diistilahkan dengan saum, karena masyarakat tidak mengerti, tapi menggunakan istilah upawasa, kemudian menjadi puasa. Orang-orang dahulu, jika ingin masuk Islam cukup mengucapkan syahadat, setelah itu selamatan pakai tumpeng. Jadi Kapitayan selalu menyeleksi atas semua yang masuk. Jangan harap bisa diterima oleh Kapitayan bila ada agama yang Tuhannya berwujud seperti manusia, karena alam bawah sadar mayoritas masyarakat Nusantara akan menolak. Hindu pun ketika masuk ke Nusantara juga diseleksi. Ajaran Hindu yang paling banyak pengikutnya waktu itu adalah Vaisnava, yaitu pemuja Wisnu. Namun karena terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Wisnu bisa muncul dalam sosok manusia, akhirnya ajaran itu habis tergusur. Digantikan ajaran Siwa yang berpandangan bahwa Tuhan tidak bisa mewujud sebagaimana manusia. Kata kejawen secara gramatika kebahasaan saja sudah salah. Dalam bahasa Jawa tidak ada kata kejawen. Sebetulnya kejawen diberikan kepada kelompok hasil reformasi yang dilakukan oleh Syekh Lemah Abang di daerah pedalaman. Reformasi dari masyarakat kawulo yang artinya budak menjadi masyarakat merdeka, sehingga menimbulkan konflik dengan elit Kesultanan Demak.
Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar membentuk banyak sekali desa Lemah Abang dari daerah Banten sampai daerah ujung timur Jawa. Para pengikut Syekh Lemah Abang umumnya menentang tradisi ritual dan fikih Kesultanan Demak. Dalam buku Negara Kertabumi disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang pernah tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Oleh karena itu, pemahaman dia terhadap sistem kekuasaan banyak terpengaruh oleh sistem kekuasaan di Baghdad. Syekh Lemah Abang sebetulnya kelahiran Persia atau Iran dan merupakan ulama sufi keturunan Nabi, Itrah Nubuwah. Ketika dia balik ke Nusantara, dia melihat realita Kesultanan Demak yang masih meneruskan pola kekuasaan Majapahit. Jika ada masyarakat yang akan menghadap Sultan atau Raja diharuskan menyembah dahulu, yang oleh Syekh Lemah Abang dianggap tidak benar. Sebab ketika Syekh Lemah Abang menghadap Sultan maupun Raja, dia tetap dengan posisi berdiri, tidak menyembah. Dan sejak itu dia melarang masyarakat menyembah jika menghadap Sultan. Jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di tanah Jawa sudah ada satu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita dulu sudah sadar diri jauh sebelum ajaran agama baru yang diimpor dari Timur Tengah, India dan Cina hadir di Nusantara. Para beliau merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukannya menjadi bahan perdebatan atau malah dicarikan eksistensinya lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat atau kenyataan tertinggi serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Orang Jawa dan Sunda dan pada umumnya suku lain di Nusantara seperti Batak Parmalim, Kaharingan Dayak Borneo, Tumanurung Ilagaligu di Sulawesi dan lain-lain di masa lalu telah percaya akan keberadaan suatu entitas yang tak kasat mata namun memiliki kekuatan adi kodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan dunia. Mereka tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan Yang Maha Agung, meskipun ia adalah seorang dewa atau batara sekalipun. Semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan tentunya tidak layak untuk disembah, sebagaimana zat yang maha kuasa sendiri. Tuhanlah yang orang Jawa diyakini dan mereka sembah, yang telah mereka pahami sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya. Memang pada masa itu orang Jawa belum memiliki kitab suci, tetapi mereka telah memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dengan disiratkan dalam sebuah sendi kehidupan dan mempercayai ajaran-ajaran itu tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun karena memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur, dan untuk menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Sungguh leluhur Jawa dulu selalu melihat bahwa agama itu sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku, mirip dengan ibadah. Ajaran mereka biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Mereka hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik, dan sebagainya itu menampakkan kewingitan atau wibawa magis, bukan inti ajarannya. Namun memang tidak bisa dipungkiri telah banyak orang termasuk penghayat kejawen sendiri yang dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur itu dengan praktik klenik dan perdukunan. Padahal sikap itu tidak pernah ada dalam ajaran para leluhur dahulu. Kemudian jauh sebelum agama Islam masuk, di Nusantara terdapat agama kuno yang disebut Kapitayan, yang secara keliru dipandang sejarawan Belanda sebagai animisme dan dinamisme. Agama ini adalah agama perkembangan dari ajaran dan prinsip keyakinan kepada Sang Hyang Taya sebelumnya, di mana Kapitayan ini adalah suatu ajaran yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya,
yang bermakna hampa atau kosong atau suwung atau awang uwung. Dialah zat yang maha kuasa.